mereka. Lo masih sebel ya ada kuburan kucing ya di situ ya? Banget. Lo masih sebel banget. Gue kepengen ini bukan masalah. Ini cantik-cantik ngomongnya begitu. Gitu. Gak terima gue. Oke, sekarang kita saksikan Iko Uwais menjadi pemain pertama yang akan serve. Wish. Bagus banget serve dari Iko Uwais. Susah dikembalikan. Ya. Poin pertama untuk The Actors. Kuburan kucing pertama. Ya. Ini akan jadi trending topic gak nih ya, kuburan kucing nih ya. Tapi terlepas dari itu, kita juga harus kasih apresiasi ke permainan. Ya, sayang. Luar biasa. 2-0. Tapi sebenarnya terlepas dari ada kuburan kucing atau tidak, kemampuan individu The Actors meningkat. Betul, loh. Meningkat, Om. Serius, Om. Ya. Kita lihat, Iko Uwais udah 2 poin nih, Coki. Kerjasamanya dan mereka sudah bagus. Iya. Oh, kita lihat. Kita lihat Iko Uwais. Kita lihat apakah ketakaburan akan berakibat fatal. Masih ternyata, masih. Ah, bola pertahanan tidak bagus dari Surya. Membuahkan poin lagi untuk The Actors 3-0. Tapi yang gue lihat, Yola, ini The Actors on fire. Ya betul. The Actors on fire. Dia, mereka tuh santai tapi ngigit ya. Iya. Karena dia mungkin tadi posisinya ngejar, Joki. Betul. Jadi lebih semangat. Ngejar terus menang kan. Dapat momentum nih dia. Wendy. Oh. Lagi. Banyak sekali blunder yang dilakukan the prediksi. Ini mereka jadinya saling menyalahkan satu sama lain sekarang. Iya, iya, betul. Ini kekompakan the prediksi di ujung tanduk sebenarnya. Agak memudar kekompakannya ya. Iko Uwais. Surya. Lagi-lagi. Mulai dan mulai saling menyalahkan. Kita lihat. Ini sedang diuji ya. Sudah, tidak ada keceriaan di muka. Kalian sedang diuji masalah kuburan kucing. Jangan kita lihat. Kita lihat Om Intro. Ya. Tidak ada keceriaan lagi di prediksi. Iko Uwais. Yang ada hanyalah ketegangan. Vincent, masih ada untuk The Actors. 6-0. 6-0. Saya khawatir ini dibantai mereka. Dibantai 15-0 ini ya. Iya, karena memang sudah mulai ini. Kita lihat memang betul. Yola. Om Indro, ini Iko Uwais yang gue tahu nih. Iya. No mercy, Iko Uwais. Nah, yes. Libero. Masih ada bola, Tata Ginting. Dwi Sasono. Gila. Dwi Sasono. Tidak menyangka. Dwi Sasono is in the house. Game kelima akan menjadi dominasi dari The Actors ya. Iya. Kembali lagi 7-0 masih 7-0 untuk The Actors. Kita lihat. Masih ada dikembalikan bola yang baik. Dwi Sasono. Masih ada Wendy. Waduh. Benar-benar kosong mereka. Ya, 8-0 dan pindah. Coach sudah mengatakan bahwa tenang karena memang terlihat sekali bahwa mereka sudah mulai panik ya. Sudah mulai panik. Tapi Yola, menurut gua The Actors sudah menemukan ritmenya. Betul. Iya. Betul. Percaya dirinya udah keluar ya. Dan kita lihat playmaker apa gua enggak tahu istilahnya Yola, tapi Ginting luar biasa loh mainnya. Betul. Iya. Ginting oke banget loh mainnya. Iko Uwais ini menjadi tumpuan kali ini, Coki. Betul. Karena untuk serve ya. 7 poin masuk semua loh. Dan kelihatannya memang mereka sudah menemukan pola. Sudah menemukan polanya. Oh, seperti ini akan seperti ini. Ya. Apabila dalam keadaan gini, begini, begini. Ya. Dan saya lihat di sini kepiawaian Tanta Ginting untuk memimpin. Ya. Walaupun mungkin dia bukan kapten. Pas. Tapi terlihat sekali. Bahkan coach selalu juga berbicara pada Tanta. Ya. Kita lihat apakah. Kita lihat. Baik sekali. Beda nyangka. Maaf. Walaupun saya partner di sini, ya. Saya melihat memang ada kesinisan Yola ya kepada Desta ya. Kenapa ya? Dia memberikan angka loh. Ya, maksudnya aku ketawa karena ini lapangan yang enggak ada kuburan kucing. Oke, masih di situ ya. Pecah telur ya. Masih di situ kok kontennya.
Ginting. Dwi Sasono. Bagus, libero. Kena net tadi. Marcel. Dari Dwi Sasono net. Sedikit-sedikit. Prediksi mulai mengejar. Ya, walaupun memang agak jauh kelihatannya agak untuk jauh, bisa mengejar. Jauh. Tetapi setidak-tidaknya kita melihat usaha mereka. Vincent. Bagus sekali. Iko. Serve yang baik. Sayang sekali. Ini anak kampret, ini kuburan kucing beneran. Yo, belum tentu. Belum tentu ini kuburan kucing. Belum tentu. Sabar pada itu. Sabar om. Kita lihat serve dari Vincent. Iya, safe. Baik, Iko. Bagus sekali. Dio Sasono. Libero. Liberonya, iya. Desta, bagus Desta. Dwi Sasono, Dwi Sasono. Ada Surya di sana. Belakang, hati-hati. Sayang sekali. Pecah telur. 9-3, skornya. 9-3 untuk di atas. Dan perlu diingatkan set kelima ini cuma 15 poin ya. 15 poin, ya. Betul. Ya. Jadi 6 poin lagi menuju kemenangan The Actors. Ini teman-teman kita sampai berdiri loh. Ini kita sampai berdiri loh. Iya, ya, saking serunya nih pertandingan nih. Brian Doman. Wendy. Pak Haji Andre. Bagus. Iko Uwais. Menang saja Iko Uwais. Marcel. Kembalikan oleh Iko Uwais. Brian Doman. Wendy. Pak Haji Andre. Bagus. Iko Uwais. Menang saja Iko Uwais. Marcel. Kembalikan oleh Iko Uwais. Hampir. Ya, keberuntungan memang ada di kuburan orang lain ya. Tapi Marcel memang punya kesulitan mengontrol tenaga. Betul, ya. Agak overpower ya Marcel ya. Kita lihat akan diganti oleh Aryo Bayu. Ya. Oh, Marcel Darwin diganti oleh Aryo Bayu. Ya, mungkin diharapkan semakin dewasa bisa mengontrol emosi. Betul. Ya. Kita serve dari Desta. Desta. Bagus sekali Aryo Bayu. Desta. Iko Uwais. Ginting lagi. Anta Ginting. Iya. Surya. Gila. Kembali lagi. Gila. Prediksi. Yang kena mental kena ke kita ya. Betul. Buat teman-teman yang nonton di YouTube, kalau kalian tahu ini Pak Deindro sampai berdiri-berdiri, Bro. Betul. Saking semangat dan susah ya. Ini sekarang kan The Actors lagi unggul, tapi ya. Tim prediksi juga pasti enggak akan mau kalah dong. Ya. Aku lebih karena gini, kalau saya lihat ya, ini pertandingan sudah coach lawan coach. Iya. Betul. Ini sudah coach lawan coach. Karena sedikit ya, 15 ini yang dipertandingkan. Ya, Desta. Sayang. Lagi-lagi. Kalau disorakin dukungan itu malah beban ya. Iya. Men, 15 men, 5 lagi men. 5 lagi. Come on. Ayo prediksi. Ayo prediksi. Gading. Surya. Bagus. Cash block. Tapi, ada yang menyentuh bola. Baik. 11 poin untuk The Actors. Padahal dia juga kena tangan tuh ya. Betul. Tapi lebih dulu sini ya. Kita akan lihat rekamannya ya nanti ya di... Oh, out. Jadinya out ya. Jadinya out. Ginting. Vincent. Iya, bagus sekali. Gading. Baik. Ginting. Ragu pengembalian bolanya. Yola, dari gua nggak terlalu paham poli, sampai ngerti. Sampai ngerti ya. Di luar ya. Aku juga sekarang jadi tahu aturan sekarang. Dan mudah-mudahan keseruan poli ini bisa tertransfer ke 200. Ada perhatian dari The Actors. Iko Uwais diganti oleh liberonya. Ya, bagus sangat baik. Aryo Bayu. Brian Domani. Masuk ternyata bola dari... Ya ada nyawa nih, 7-11 untuk tim The
prediksi Gading. Save yang sangat baik. Oh. Save yang sangat baik dari Gading Martin. Wow. Ini salah satu serve mematikan dari Gading Martin. Ya. Gak lompat. Dari samping, dia mengambil dari samping. Benar. Ya. Dan itu buat jadi, bola melukis. Serve tenis meja. Serve tenis meja. Iya. Itu. Om, jangan bikin istilah-istilah sendiri, Om. Justru kita bisa bikin istilah sendiri, aduh. Ah. Ya. Baik, 9-11 untuk The Prediksi. Kenapa? Benci gue. Kuburan kucing ya? Main dengan luar biasa. Iya, betul. Itu yang harus kita apresiasi Gading. Sebetulnya. Ah. Ya. Udah mulai. Servisnya dari Gading Martin ini baik sekali loh. Gading, satu poin lagi setara itu. Ya, satu poin lagi. Dan ingat. Ada Risa Sono. Ginting. Risa Sono. Lagi-lagi, Dwi Sasono menghasilkan mungkin dalam poin pertandingan ya. Kali ini dia anunya ya, apa bintang lapangannya ya? MVP lapangannya, Dwi Sasono. Seru banget loh ini. Iya, betul, seru. Dwi Sasono, Vincent. Bola tanggung, Iko Uwais. Sayang sekali. Sekarang saya sebagai entertainer. Ya. Saya. Iya lah. Karena kan sekarang sketsa. Sayang. Sunuhnya terlalu kenceng. 13-11. Gila. Tenang. Ini kesempatan harusnya untuk The Prediksi karena Dwi Sasono lagi di belakang nih. Iya. Harusnya harusnya kesempatan ya. Iya, kalau lihat posisi Dwi Sasono yang sedang di belakang. Iya. Ini harusnya kesempatan Aryo. Untuk prediksi. Aryo Bayu. Serviata asik dari Aryo Bayu. Menghasilkan poin 11-14. Match point untuk ya, Gantos. Untuk yang di rumah. Ayo. Posisi sekarang adalah 14-11. 14-11 untuk The Actors. Betul. Jadi The Actors hanya butuh satu kali saja untuk jadi pemenang pertandingan ini. Sementara apabila MIP di top masing-masing. Ya.